Jadi itu pasti pertamanya datang dari Pak Sandiawan yang sebagai pimpinan di sini mengajak warga bagaimana memanfaatkan sampah yang ada ini. Sehingga kami punya moto itu sampah bisa jadi berdebah atau berkah melimpah. Saya langsung mencari tempat yang paling strategis di lingkungan miskin urban yang kalau ini disentuh menjadi semacam dampak ikutannya, jadi semacam pilot project begitu. Dari keprihatinan warga juga, teman-teman komunitas juga yang peduli untuk mengurangi populasi sampah di sekitar. Iya, tantangannya itu membuat masyarakat itu tertarik atau sadar bahwa sampah ini bisa loh menambah income. Bagi saya tidak mungkin semua ketiga perubahan itu, alam, struktur sosial, dan juga mental manusia itu diubah secara instan. Maka saya berprinsip harus berproses. Maka saya mulai dengan diri saya sendiri, saya tinggalkan tempat asrama itu di mana saya punya tanggung jawab sendiri, saya tinggal di tengah situ. Jadi kita buat praktek langsung, kita pertamanya kita dulu yang buat gitu, kita dulu yang contohin gitu. Ketika saya belajar tentang pembuatan kompos sendiri, akhirnya saya bisa bilang, Pak, Bu, sampah ini bisa jadi duit loh. Mereka tanya, caranya bagaimana? Langsung kita ragakan, kita buat, mulai dari buat untuk obatnya, biang sampahnya itu satu cangkir bisa untuk satu drum sampah organik, bisa jadi kompos organik yang bagus. Apalagi nanti ditambah dengan serbuk gergaji, ditambah dengan kotoran sapi, menjadi kompos yang super. Anas terpikir juga untuk membuat biogas, karena itu kan ternyata bisa juga, dan sehingga dengan menggunakan drum itu sampah organik dicampur dengan kotoran sapi itu mengeluarkan gas, bisa untuk memasak. Botol-botol aqua juga menjadi sampah, tas kresek. Nanti lantas bagaimana caranya itu supaya bisa mempunyai nilai ekonomis. Antara lain misalnya sedotan. Kan semua orang sedotan bekas, anak-anak ngumpulin, dicuci, lantas dibuat bisa jadi bandu, bisa jadi semacam itu. Lantas sasetan kopi, bisa jadi tas, dompet, gantungan kunci, bahkan bungkus Indomie pun bisa dimanfaatkan. Kalau untuk sekarang ini kita kan udah pernah bikin tas, terus ini ada kita coba baru untuk kerajinan anak-anak sih, sebenarnya lebih kayak gantungan kunci bentuk ikan. Terus kalau untuk yang ibu-ibunya ada tempat pensil, dompet, seperti itu. Kebetulan kalau misalkan pembuatannya sih kayak kita ambil waktu hari Minggu, tapi sebenarnya mereka di rumah juga ngerjain gitu. Jadi nggak harus di sanggar aja. Selain dibuat untuk kerajinan, juga dibuat untuk bahan alternatif untuk bangunan gitu. Jadi batako ataupun juga bisa untuk sekat-sekat di rumah dibuat botol-botol, misalnya botol-botol aqua bisa untuk taruh di jendela itu sehingga itu tidak tampias tapi juga ruangan kalau siang cukup terang. Saya melihat memang ada langkah-langkah kemajuan memang di dalam pemberdayaan itu. Kalau menurut saya ya itu kita hadir sebagai saksi penuh simpati di tengah masyarakat situ. Memang yang sangat membanggakan, mereka bukan hanya tipe warga yang mengasihani diri sendiri terus hanya menunggu bantuan di pinggir jalan, tapi mereka punya semangat untuk bangkit. Mimpinya ya di luar dari sanggar ini, ya seandainya memang
sudah ada normalisasi sungai gitu dan warga terpencar gitu, harapannya sih semakin bisa survive sendiri, bisa lebih mandiri, terus bisa ngejalanin apa yang sudah ada di sini. Untuk kedepannya, memang saya pernah mengatakan setidak-tidaknya kalau warga ini digusur dan mereka kocar-kacir terdampar di tempat-tempat baru, mereka mempunyai keterampilan untuk survive.